Anggap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sayang di channel Togi. Video kali ini kita akan berikan tutorial atau juga cara melepas waktu depan ya di motor yang naik. Mulai. Nah, di video selanjutnya juga sayang. Jangan lupa saya ingatkan baik teman subscribe ya. Akan terus lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Ya, sebelum mendapatkan saya ucapkan banyak teman-teman yang bergabung. Gel, tapi dia udah pakai ya, kembang ya. Oke, kita lepaskan menambah main kembang ya. Lepaskan satu. Bagi teman-teman yang mau coba bongkar sok depan motor naik, tidak tahu caranya, silakan aja simak video saya agar teman-teman paham. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang sebelah kirinya, kita juga menggunakan sama seperti yang digunakan. Fungsi lagi. Obeng kembang ya. Dapatkan satu nabel di situ. Oke, ini lalu kita tinggal tarik aja ke atas atau ke depan begini ya. Oke. Nah, di sini kita kalau mau melepaskan teman-teman, ini kita harus melepaskan baut diafragma ya. Dan baut 7 meter. Oke. Ini kalau untuk baut 7 meter kita menggunakan baut 10 ya, baut 10. Oke. Ini menggunakan melepas baut cakram atau kepala babi dan bersama CL ya, pisang ya. Oke. Oke. Kita tarik rapnya atau keluar babi. Oke, kita harus kapasnya. Oke. Nah, ini untuk melepaskan asap depan, harus melepaskan baut yang di atasnya ya. Sini bautnya dia menggunakan baut 14 ya, untuk yang sebelah kiri dan kanan sama aja bautnya. Jadi pertama-tama kita lepaskan dulu ini. Lepaskan baut 14 depannya ya. Oke, gunakan di sebelah.
Nggak bisa ya, tinggal tarik. Oke, go. Nah, ini lihat media yang tadi. Kebalikan, ke depan, kita menggunakan kunci 14 ya. Bisa menggunakan kunci ring, kunci shock, bisa. Gimana kita punyanya aja ya. Oke, lanjut. Kita lepaskan. Lama. Oke. Nah, kita tarik dari ke bawah. Kalau memang keras, kita bisa pakai obeng sini ya. Kita pakai obeng, bikin. Kita keras dulu ya. Jadi kita renangin dulu dari sini. Nah, sini lalu kita tinggal tarik ke bawah ya. Oke, bro. Jangan sama polisinya tuh. Satu lagi. Aja, kamu tuh agak lama. Ya. Kita renggangin dulu ininya. Karena kalau tidak kita renggangin, susah ya. Lihat. Nanti ya. Lihat. Nah, setelah ini, lalu tinggal kita tarik aja. Lihat, bawah ya. Oke, bro ya. Tempat cara melepas. Cukupan motor dan mic. Langkah-langkahnya itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berada terima kasih yang kepada video saya dan jangan lupa juga nomor agar kalian mendapatkan notifikasi berita terbaru tentang dunia otomotif. Ya, sepeda motor. Terima kasih.